Komunitas Sedekat Jumat atau KSJ Kabupaten Batubara menerima bantuan 2.000 paket sembako dari karyawan BUMN PT Inalum Kuala Tanjung di Gedung Sekretariat KSJ Jalan Lintas Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Bupati Batubara, Zahir, Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ telah mendulang prestasi yang sangat luar biasa sehingga karyawan PT Inalum mempercayai KSJ untuk menyalurkan ribuan paket sembako untuk disalurkan lagi kepada warga yang kurang mampu mengingat KSJ sudah banyak berbuat hal positif untuk membantu warga yang kurang mampu. Ini adalah efek dari sebuah prestasi. Jadi setiap prestasi punya efek multi yang berbeda-beda. Hari ini efek positif dari KSJ yang selalu melakukan sedekah Jumat, sehingga Inalum melihat ini sebuah gerakan yang wajib didukung melalui CSR. Nah, karena prestasi itu baik, KSJ melakukan sedekah hampir setiap Jumat bersama pemerintah, perlu material. Di zaman COVID-19 ini, Inalum memperlihat ini menjadi sebuah keadaan yang harus dibantu. Nah, hari ini kita mendapat bantuan dari Inalum, ya Pak Ogi hadir, ya, dari Inalum bersama dengan SPS Inalum memberikan bantuan terhadap gerakan sedekah Jumat ini melalui KSJ yang dibina oleh Pak Kapolres bersama dengan saya, Bupati Batubara. Bantuan tersebut segera disalurkan ke seluruh KSJ yang ada di 12 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batubara bersama Kapolres Batubara menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada kaum duafa. Terima kasih rekan-rekan media, pada hari ini kita saksikan bersama dan dibuktikan dengan pedulinya Inalum ke KSJ ini, yang mana kami kerjasama, yang mana kami dipercaya untuk menyalurkan sedekah dari para pekerja Inalum, SP Lem Inalum, ini sejumlah 2.000 paket dan juga alat kesehatan, tetapi yang KSJ salurkan adalah pada hari ini berupa sembako lah ya. Sebanyak 2.000 paket ini akan kita salurkan ke kecamatan-kecamatan sampai ke pedesaan, yang mana KSJ punya jaringan sudah sampai ke desa. Mudah-mudahan ini kami disupport oleh Inalum, dan mudah-mudahan berlanjut terus sehingga tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat kaum duafa dan anak yatim di wilayah Batubara ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.